Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips sederhana, tips-tips menanam cabai dari biji sampai berbuah, teman-teman. Ya, untuk pertamanya kami jelaskan sedikit ya. Kita butuh cabai seperti ini. Jadi ini cabai yang segar ya, teman-teman. Seperti ini. Untuk tipsnya itu, usahakan sebelum penanaman ini cabenya kita jemur ya. Jika sudah kita jemur, nanti dia seperti ini, teman-teman. Jadi apa ya, lesut ya. Jadi jika sudah dijemur seperti ini, kita tinggal tanam di polybag bisa, teman-teman ya. Jika sudah ditanam, jadi umur 10 hari ya, seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini tanaman cabai yang usianya 10 hari. Jadi ini belum bisa kita pindahkan ke media polybag ya, karena masih kecil. Kita tunggu kurang lebih 2 minggu. Ya, jika tanaman cabai kita sudah 2 minggu, nah ini seperti ini, teman-teman. Ini bibitnya ya. Dan daunnya itu sudah lebih dari 5 ya. Jadi sini udah ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya, teman-teman. Ini sudah siap kita pindahkan ke media polybag ukuran ya seperti ini, 30 x 45 cm. Oke, untuk selanjutnya kita pindah ini, teman-teman ya, ke polybag ya. Di sini kami mempunyai 4 polybag, teman-teman, yang sudah diisi tanah ya. Di sini kami tanahnya menggunakan sekam padi yang mana dicampur dengan tanah hitam ya. Dan jangan lupa ini harus kita siram tanahnya ya, karena di sini dia kurang ini subur ya, kering maksud kami. Oke. Ya, kita siram dulu menggunakan air. Agar pertumbuhan cabai kita semakin baik. Jika sudah, mari kita ambil bibitnya. Oke, ini teman-teman, ambil ya, kita pindahkan. Ya, di sini yang harus kita perhatikan yaitu pemindahan bibitnya, kita pilih ya yang baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang segar tidak keriting. Nah, di sini tipsnya itu, ketika pengambilan bibitnya, usahakan tanahnya jangan, akarnya maksud kami, jangan sampai goyang. Kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadi akarnya tidak kita ganggu ya. Oke, sudah, kita tinggal tanamkan seperti ini. Lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadi jika akarnya goyang atau mungkin kita cabut seperti ini, kita cabut saja, itu menurut kami tidak baik ya, teman-teman. Karena dapat memperhambat pertumbuhan tanaman cabai kita. Oke, kita cari lagi yang lebih baik ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini ada dua ya. Satu. Ya, teman-teman, pindahkan ke sini. Ya, ini dia ya. Oke, ke sini juga, teman-teman.
Jadi kami cukup nanam 4 aja. Itu selebihnya nanti kami tanam di media polybag lainnya. Oke. Kita cari lagi. Nah, ini teman-teman. Ya, tanamkan ke sini. Oke. Ya sudah. Selanjutnya boleh kita siram juga lagi. Secukupnya saja ya. Oke. Jadi di sini kami jelaskan sedikit ya untuk perawatannya kemudian selanjutnya. Untuk penyiramannya cukup kita lakukan pagi hari saja ya. Dan untuk pemupukan tidak perlu teman-teman karena tanaman cabai ini masih beradaptasi kepada ini ya tempat barunya. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian sampai umur cabai ini genap 1 bulan baru kita lakukan pemupukan dengan pupuk NPK. Ya, halo teman-teman. Jika tanaman cabai kita umurnya 1 bulan lebih ya, dia seperti ini teman-teman. Nah, di sini dia sudah mulai berbunga pertama ini ya. Jadi ini sudah kita berikan pupuk NPK ya, larutan pupuk NPK. Jadi bagi teman-teman ingin melihat takarannya sih sudah ada di channel kami ya. Lihat saja dengan judul cara pemupukan tanaman cabai umur 1 bulan. Ya, di sini juga ada satu lagi. Nah, ini teman-teman ya. Untuk perawatannya ya agar tidak terserang hama, kami menggunakan ini larutan bawang putih ya. Untuk cara pembuatannya juga ada di channel kami, silahkan teman-teman lihat terlebih dahulu ya agar dapat melanjutkan video ini. Nah, biasanya kami menyemprotkannya di sore hari ya seperti ini. Jadi jika sudah semprot sini hama akan tidak berani menyerang tanaman cabai ini ya, karena ini larutan bawang putih yang mana hama semut, kutu putih dan lain-lain tidak menyukai aroma dari bawang putih ini. Oke. Jadi jika sudah 2 bulan ya, 2 bulanan dia akan seperti ini teman-teman ya. Sini dia sudah berbuah ya teman-teman. Ini umurnya 2 bulan setengah dan siap panen. Yang ini juga apa ya? Lagi bermasalah juga teman-teman, tanaman cabai kami ini lagi terserang hama ya. Nah, yang ini juga tanaman cabai kami umurnya kurang lebih 2 bulan setengah ya. Sini dia sudah berbuah banyak ya teman-teman. Ini juga jadi tips-tips kali ini untuk penanaman cabai di dalam polybag ya teman-teman. Untuk di tanah kami tidak menguasai ya teman-teman. Ini hanya tips menanam cabai di polybag. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video pertanian lainnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.